Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Meranita. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Nah, pagi ini aku sudah berada di area Haymarket Chinatown dan di depan aku, ya, ini adalah Market City dan bawahnya itu Paddy's Market. Kita bakal hunting oleh-oleh seru karena aku bentar lagi bakal pulang ke Indonesia. So, udah lama banget kan, selama 3 tahun tuh kita gak menjenguk keluarga gitu, terutama mamaku dan adik akadku Aldi yang autis ya. Jadi bener-bener aku udah kangen berat sama mereka dan pastinya di Market City yang atas dan ini Paddy's Market ini tempat untuk belanja oleh-oleh. Apa? Seperti apa? Kayak gimana? Itu terus aku ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay tuned. Jadi di sini tuh ternyata ada yang jual kayak buat belanjaan gini. Ini sebenarnya sih aku harus perlu ya beli ya, tapi nanti aja deh. Nah, ada juga koper-koper tuh. Ini bukanya jam 10 kalau weekend. Tuh, tas-tas. Semua ini produk Cina ya. Tuh. Ini buat pesta-pesta. Nah, kita mau mencari topi. Iya. Kiri kanan. Tuh, ini di sini tuh banyak banget, guys. Tuh, kita mau cari sebelah mana biasanya suka ada area untuk apa tempat oleh-oleh gitu banyak. Tuh ini kayak gantungan kunci tuh. Ya, aku bakal beli kayak gini nih. Ini kaos-kaos juga. Oke. Kayaknya aku udah nemu. Tapi dia punya topi enggak sih? Nah, ini kaos tuh. Dia enggak punya topi ya? Dia enggak ada topi, cuy. Oke, kita jalan yang ada topinya. Karena titipan mamaku harus beli yang ada topi. Oke, mana ya? Ini aku dari tempat sini nih. Cuman kok enggak ada topi? Oh iya, ini dia. Nah, ini dia surganya topi-topi. Oke, tuh. Banyak topi kan? Oke, kita mulai hunting. Beli topi seperti apa tuh, banyak banget. Jadi ini special hat $3 per each atau 4 untuk $10. Ini $6 per each, 60.000 atau 2 untuk $10. Tuh banyak banget di sini. Sekalian aja aku belanja di sini ya. Ya udah. Nanti aku lanjut lagi. Oke, kita udah belanja. Jadi totalnya yang tadi $95 $990.000 terus $50 $500.000, jadi kalian bisa totalkan 10 11 12 13 14 1.450.000 ya, total 1,5 ya, 1.500.000 aku belanja oleh-oleh seperti ini aja. Nanti kita bakal arrange di atas karena aku mau duduk dulu. Nanti habis dari sini aku mau langsung ke rumahnya Mbak Herinda. Stay tuned. This is so cute. Jadi aku beli bunga karena kan kalau di sini tuh kalau kita nggak bawa sesuatu kayaknya rasanya, ya namanya juga diundang ya guys ya. Ini aku beli warna merah ini. Ini $25 $250.000. Karena kan beliau punya pekarangan dan ini aku udah di Central Station. Tinggal naik kereta langsung mau menuju rumahnya Mbak Herlinda. Ini toko bunganya, cute banget ya. Oke, aku lagi nunggu. Dia lagi pitain. Ini ada yang $55, $550.000. Ini yang bunga asli Australia $45, $450.000. Ini ada yang $30, $350.000, $350.000. Banyak banget. Ada yang $65. Hanya $50.000, $80, $80.000. Next stop, Merrickville. Ya, aku udah di kereta. Keretanya lumayan kosong. Dan ternyata
dan gue itu memang tidak ada staffnya, jadi kayak keretanya tuh benar-benar kayak baru gini gitu, beda dengan kereta-kereta untuk jurusan lain gitu kan. Ya aku bawa tentengan lumayan banyak, nanti kita unboxing ya. Oke, tadi aku belanja yang seperti kalian lihat lumayan cukup banyak, so ya, penasaran seperti apa, terus seperti di rumahnya Mbak Arunya. Oke guys, kita udah di areanya sini, udah masuk. Ini kan gedung 3 ya. Cuman gue nggak ngelihat ada lift di sini, makanya gue nggak bisa ke atas. Gimana dong caranya? Anyway, katanya sih kita suruh tunggu aja di sini, soalnya lakinya lagi di supermarket. Biasa kan kalau ketemu sama lakinya tuh lagi belanja gitu. Secara kan bule-bule di sini tuh kan kayak ibu rumah tangga ya, jadi kita nggak ada kayak atas bawah atau lu lebih kuat lu lebih rendah, semua sama, mau gendernya cewek cowok apapun itu, kalau misalnya bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri gitu. So kita bakalan have fun, makan kenyang, celebrate Natalan, karena sebagai umat beragama kita harus saling menghormati, menghargai. Yang pasti bakalan sesuatu apa? Stay tune. Nah, kita udah sampai di rumahnya Mbak Herlinda. Halo. Dia tuh suaranya cucu, Bo. Suaranya bisa jadi penyiar radio. Lihat nih guys, makananannya mewah sekali, saudara-saudara. Ini siapa yang masak, Mbak? Ayo, ayo siapa yang masak, ha? Beli semuanya, pasti beli. Gak mungkin beli deh. Lihat nih guys, ini ada apa namanya, gado-gado atau sambal petis atau apa nih? Pecel. Look at this, pecel. Tuh, ini ada zengkol, teri. Tuh zengkolnya. Ini jengkolnya bikin. Ya iyalah, my dear. Meragukan banget gue gitu. Ini ada rendang, tuh rendang, ini lupis. Nah, ini pasti lupisnya beli deh. Sembarangan. Gak mungkin bikin semua. Tanya Ian. Masa? Iya. Ada waktunya tuh, lihat tuh. Ini apa namanya, daun singkong. Yang pegel-pegel jangan makan daun singkong. Hai Mr. Ian. Nah, ini dia. Ini dia dengan bihun-bihun toge, ha? Iba jengkol inulis. Ya, jengkol inulis. Ini bakso, tahu. Tuh lihat tuh guys. Tuh, lihat nih. Dagingnya, kuahnya, kuah baksonya. Apa? Minuman ada buat dia di dapur. Hai kakak Tinta, kita lagi menunggu orang-orang datang, cepetan dong, gue lapar. Tuh, pohon Natalnya udah ada tuh. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Udah 2023 Anza kita. Look. Wow, look at this. Jingle bells. Wow. Berkelap-kelip. Nah, ini yang paling gue suka karena balkoninya ini luas banget, lebar banget tuh, lihat tuh, ya. Yeah. Kita bisa lihat tuh. Ada sungai gitu, air tuh. Masya Allah, ada yang main bola cuy di sini. Dan basketball tuh, ada yang main basketball. Tuh. Yeah, still cold, isn't it, the weather? Agak dingin. I gonna karaoke? Come on, karaoke. I gonna singing? Nah. Oke, okay, kita lagi nunggu tamu-tamu yang lain ya, Bu. Iya. Iya, jam 11.30 ya. Sekarang udah jam berapa? Jam 12. Indonesia itu biasa. Gimana dengan peraturan baru, Bu? Ada komentar kah? Peraturan tolong ya. Tolong ya. Masa saya harus menikah? Udah. Tolong, Jeh.
Aduh guys, ya udah nanti aku lanjut lagi ya. Kita lagi nunggu orang-orang dulu. Ada peta Indonesia, gila loh. Di sini ada peta Indonesia, map. Gua aja nggak punya, lihat tuh. Saking cintanya Indonesia. Iya. Ada peta di sini. Lihat sampai difigurain. Apanya? Yang buka berita. Kembang goyang guys. Buatan Mbak Herlinda katanya. Di YouTube beneran. Bener buatan Mbak Herlinda. Bener ini katanya. Gua ngomong sendiri lah. Lu jangan cici. Bisa, thank you, yay! Here you go. Hi guys, nah aku udah sampai rumah ya. Ini udah kayak, capek banget. Sampai aku udah lepas kacamata, mukaku juga berminyak banget. Anyway, aku udah sampai rumah dan mau unboxing apa aja yang belanjaan hari ini. Yang tadi kita beli di Paris Market $95, 950 ribu untuk kopi, gantungan kunci, dan ada kayak beberapa magnet gitu ya. Dan kaos 6 itu terpisah, tokonya itu $50, 500 ribu. Jadi kaos-kaosnya itu kayak gini ya. Sebenarnya kaos-kaos ini tuh memang selalu aku beli, cuman ya namanya untuk adik tercinta tuh sama orang-orang terdekat tuh. Kayak gini. Ukurannya macam-macam, tapi kebanyakan L sama M. Tuh kayak gini. Bagus-bagus. Ini aku beli yang 2XL sekalian. Tuh. Yang gede. L. Jadi tiga ini $25, 250 ribu. Iya, tiga ini $25, 250 ribu, dan tiga lagi ini $25, 250 ribu. Jadi 500 ribu tuh. Warnanya bagus-bagus. Yang lain sih bagus-bagus juga, cuman kayak agak-agak sedikit norak gitu, makanya aku lebih milihnya tuh yang lebih oke gitu. Dan kualitasnya juga, kaosnya ini sangat bagus juga tuh motifnya, macam-macam ya. Jadi worth it banget kalau kalian mau cari oleh-oleh, itu tempat oleh-oleh yang benar-benar kualitasnya oke. Nah, itu totalnya 500.000 dan yang ini totalnya 950.000, $95, karena macam-macam. Jadi aku beli kayak gantungan ini buat di mobil gitu. Lucu kan? Koala-koala. Lucu kan? Koala. Mostly koala sih gantungan. Ini ada kanggurunya. Karena koala itu lucu. Dan ini kayak yang kecil-kecilnya. Sebenarnya aku gak beli banyak, jadi buat siapapun lah yang baik sama mamaku. Tuh, ini tiga. Beli tiga tuh $5. Enggak, beli tiga tuh satunya, beli tiga tuh $5, jadi satunya tuh $2 ya. Jadi tiga $5, 50 ribu segini. Dan karena mamaku aku tambah satu lagi deh. Karena mamaku pesan topi, jadi aku nggak tanggung-tanggung beli topinya 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aku lebihin. Tuh, 14 topi. Ini kualitasnya beda-beda. Ini agak tipis katanya. Jadi 4 itu, tuh. Jadi 4 ini 4 topi. Tuh. Ini yang agak tipis, jadi 4 topi ini beda-beda tuh. Macam-macam.
Jadi mereka tinggal pilih ini buat AAA Karang Taruna gitu yang di perumahan. Meskipun agak tipis tapi kualitasnya bagus banget. Tuh. Ini yang agak-agak tipis tapi kualitasnya bagus banget. 4 dapat 100.000. Nah, ini yang agak tebal. Oh enggak deh, ini masih yang tipis. 400.000. Dan ini 200.000. Ini agak tebal dikit sih, tuh. Keren lah ya. Udah deh. Segitu. Tuh lihat. Aku tinggal beresin. Anyway, jadi tadi acaranya seru banget di rumahnya Mbak Herlinda, penuh dengan makanan, nyanyi, terus tukeran kado, dan aku dapat ini deh. Jadi kadonya itu tidak boleh lebih dari $20, $200.000. Jadi kita terserah mau beli kado apa. Tadi aku udah bungkusin dan setelah dikumpulkan kita ambil nomor. Jadi kado kita dapat sama orang mana misalnya gitu. Dan aku dapat ini. Tadi aku dapat nomor 12. Ini aku dapat kayak sabun body cleanser tuh dari Aesop. Aesop ini enak banget. Salah satu merek yang ternama juga, merek Australia. Dan ini body balm. Tuh. Ini enak banget juga. Dan ada tempatnya seperti ini. Jadi ini benar-benar bisa berguna banget kalau kita buat traveling gitu ya. Tuh. Oke. Okay. And I'm so happy receive the Christmas gift for this year. Yay, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. So, jadi itu dia. Tadi kita take away makanan seperti biasa. Aku bawa kue, terus sudah ada bakso, pokoknya lengkap banget. So, ya. Yeah. Itu dia keseruan kita, meskipun tadi aku pagi itu lumayan hektik ya, aku harus bangun pagi dan segala macam, cuman it was fun. Thank you so much for watching and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa tahu gitu kegiatan aktivitas aku dan mungkin komunitas Indonesia di sini tuh ternyata ya seperti ini. So, I'm gonna see you in the next video. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bisa follow Instagram aku di @mutiara_schneider dan @lovelypearl. Silahkan lihat di deskripsi box. Oke, jadi kalian bisa lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan aku seharian. Oke, have a lovely day. Bye bye.